guys. Jadi hari ini kita ada sedikit photo shoot gitulah di rumah aku. Hari ini setnya di rumah aku, cik aku, gue. Sebenarnya my creative partner is a bit lazy untuk nyari tempat, alhasil rumah lu aja deh, Liz. Mari perkenalkan. Hey. Alucik banget sih gue lagi gak pake make up. Terus lu nyumbang. Dia gak pernah ngadadan. Sumpah aslinya cantik. Dia itu gak pernah gak dandan. Kok pas banget ya. Gue bawa kamera terus dia dandan. Sabar ya sis. Gak apa-apa kan. Tapi kok kita sarapan gue dong. Oh, apa sih? Ini gandum. Gila, ini banget ya gue. Jadi guys, this girl, dia tuh pedenya selangit. Bahkan gue aja suka bingung kadang-kadang. Tapi terus, emang you're just the most gorgeous person, right? I know, right? Been telling everybody. No one believe me. Lu makan apa sih, Rai? Gandum pake sele. Yeah. Aduh, setepe, iya mending ingat. Ini gandum pake sele cherry dari IKEA. Itu recommended, enak banget. Tapi emang kalau manisan kalau misalnya pakai. Can I just wear my lipstick first? Sure. Katanya kepedean, tapi enggak pede enggak pakai lipstick. Jadi dia tuh jago masak. Not. Tapi kok kita sehati ya sis ya, stripes stripes. Fokus ke sarapan gue. Terus, pakai sele, terus udah gitu pakai keju atasnya. Sumpah cobain deh, enak banget. Kadang kalau misalnya lagi rajin, ada chia seeds gitu, aku suka taburin sama pakai almond apa tuh slices ya? Almond slices. I just thought of an idea. Gimana kalau later kita kayak bikin a vlog, kayak a video, kayak a cooking video gitu, tapi lu yang masak. Gue gangguin lu doang. Terus tujuan lu hidup apa sih? Oh belum, satu lagi kan mau ini dulu. Apa? Satu lagi bekalnya. Oh satu lagi. Oke. Ini lu masak juga, Rai? Enggak. Pencitraan namanya, Bo. Oh ini pencitraan. Buat ini doang ya sis ya, buat foto doang ya. Udah deh. Makan Indonesia. Jadi hari ini kita bakal foto buat kebutuhan social media kita di 8wood. Oh iya, if you guys don't know, kita itu I have fashion e-commerce alias an online shop for women's fashion. Terus kita tuh kayak emang setiap bulan kita ada kayak artist of the month-nya gitu kali ya, Raya. So we always kayak kita selalu fotoin artis untuk social media kita gitu. And our celebrity today is siapa ya? Saraya, yeah right. Katanya udah sampai. Mungkin dia masih di mobil. Ntar lanjut lagi. Pasti udah keluar. Okay. Jadi aku dari pagi ya. Dari pagi tuh aku ngebersihin rumah. Biar gak malu-maluin banget gitu kan. And then gue emang ribut, sama gak ribut sih, tapi gue debat gitu sama Soraya. Karena gue suka banget ini kan. Lihat deh, so cute right. Kita beli waktu di IKEA. Tapi it's supposed to be untuk properti. Untuk properti pemotretan kita. Iya kan. Dan dia sih pasti gak akan terima kalau gue bawa itu kesini. Pas lu lihat gimana, Rai? Ekspresi lu, Rai? Better be buying this. Lu serius dandan? Iya. Yeah. Dia dandan lo buat kalian. And look, here's our celebrity for today. Mana cahayanya? Ini artis yang lagi hits, yang sinetronnya ada 100
judul sekaligus. Ya udah berarti kita dandan dulu ya. Sip. Oke. Okay. Jadi selain kepedean dia yang edan, dia ada gunanya juga. Kamu nggak sebut lo multi talenta sih? Iya lah, lo multi talenta lah pasti. Nggak ada makeup artis, suaranya pun jadi ya. Ya dia lagi. Ya balik lagi. Gitu gayanya Ray. Gimana? Aku udah dandan. Aku lebih cantik kan daripada dia? Tapi sama aja. Oke, tahan jepit dulu. Tahan jepit. Gue suka ini sih. So yes, hari ini pokoknya bakal ada 15 outfit for Cut Meriska for Edward. Biasanya sih kalau foto tuh kalau 15 outfit sih kayaknya about 3 jaman sih. Tapi hopefully hari ini bakal lebih cepat. Yami, Soraya tau aja lagi hamil. Terus dia bawain pempek. Abis ini kamu langsung syuting lagi ya? Sampai pagi iya, lagi ya? Sama aku juga. See what I mean? www.edward.id. Download juga aplikasinya di App Store or Google Play, oke? Okay? Pokoknya baju-baju yang di sana tuh emang yang ready to wear banget, jadi yang casual yang ya bisa dipakai kampus, terus bisa dipakai juga buat kerja, terus ada juga buat kayak ke mall gitu, hangout gitu, so emang yang casual-casual gitu. Ya enggak? Suaminya mau di-testing ya? Multitasking banget kayak kamu ya. Ada gunanya di gini. Baru ditemukan ya, ngedit vlognya Alice. He's probably gonna watch this, so selain get ready to get fired. Siap-siap untuk dipecat Sorai. Iya, tapi jago banget dia ngeditnya. Cakep ya mas ya, bagus ya mas. Thank you. Enggak, dia yang lagi. Jadi gue gak cakep kan? Begini, begini cukup. People can tell, you know. That you're the pretty one. Told you, dia bilang, she said the cat, kucing itu tuh mukanya tuh sosok imut-imut padahal di matanya tuh they're actually devils. Dan dia mau menginjak si devil. So what is she? What's worse than a devil? Akhirnya kita udah selesai foto
dan tadi juga kita videoin Cut My Rizka juga untuk aplikasi Selter untuk promo di social media. Sekarang tadi kita habis beres kayak sortir-sortir fotonya. Kita, yes, kita suka seneng deh kalau having a productive weekend. Apa kayak nggak punya kehidupan ya Raya? Gue bilang kayaknya seneng kalau ada punya productive weekend gitu. Tapi jadinya kayak nggak punya kehidupan ya. Harusnya kan kita santai. Lu seneng sih. Lu seneng. Oh man, that's rubbish. That's rubbish. Bagus dong, kan kita harus menikmati semuanya, ya nggak sih? Nggak kayak ini nih. Aduh, sakit. Kira-kira gitu doang sakit nih, ini banget. Enggak, enggak, ini tuh pas di sini, tau gak? Dari pas di tulang, kata dia. Sok ngomong ke dilempur dari atas suara lo. I'm loud, you know, I'm just like my dad. Oh, did you just realize it? Yeah, no, no, no. Gue udah tau sih, ini suara gue, I'm loud. I'm loud, I'm like the loudest person alive. Masa sih, emang dia seberisik itu? I'm loud. You guys think so? I'm loud. Especially in bed. Not supposed to. This is where the sound effect exit comes in. But I'm married, so you see the bling bling. How come? Palsu, palsu. Sih sudahlah, cukup bau bau gue yang palsu. Gimana cerita? One day dia datang ke kantor, ya dengan bangganya. Terus ibu mertua lo nonton. Jangan dong. No, I don't think she'll watch it. Enggak, jadi gini, kayak gue tuh gak setuju banget. Kenapa sih kalau ke gue gak mau fokus? Oh iya, jadi gue tuh kayak suka heran kenapa sih orang-orang beli bau-bau yang 7 juta. No, both of us actually. Bau-bau is a tas dari apa sih mereknya? Isemiyaki ya? Ya itulah. Yang kayak apa? Triangle-triangle gitu ya. I think you don't have to explain, like everybody know what. Ya mungkin ada yang gak tahu, Rai. Ya udah, terus udah gitu kita tuh suka mencaci maki gitu kan. Suka yang gila lah, bau-bau ngapain sih orang beli tas 7 juta, 8 juta, kulit juga enggak, apa juga enggak gitu kan. Tapi one day mertua gue tuh pakai, terus udah gitu kan gue muji, ya udahlah ya selayaknya. Padahal sebenarnya dia suka, yang... dia sosok aja kalau ketemu gue, iya apaan sih bau-bau. So anyway, terus udah gitu gue puji lah, ih cak, bagus banget ibu pakai itu, cocok, kok gaya banget, aku aja yang anak muda nggak pakai. One day tiba-tiba datanglah kiriman, dari ibu mertuaku mengirimkan tas itu dengan bangga aku pakai ke kantor. And this, what you call this? Pokoknya gue langsung pas net shop langsung oh my god. That is she so actually bought. No. Gue nggak, gue langsung gila ya. Dia emang nggak lama baru pulang dari Jepang. So I thought she bought bau-bau di sana kan. Baru pas try lo di bau-bau gitu kan. Terus saya enggaknya dikasih mertua gue gitu kan. Terus tapi dia kayak agak ragu gitu mau ceritanya. Tapi honestly ya, Liz, gue nggak tahu if it's asli atau enggak. Tapi gue nggak peduli karena lo ngerasa nggak sih mau itu tas palsu mau enggak, kalau yang pakai keren bagus kan, kira-kira?